Assalamualaikum guys. Hari ini aku mau masak kepiting. Dan aku beli kepiting 2. Mahal banget guys harganya. 2 ini 1 kilo setengah. Enggak tuh 1 setengah. 1 kilo lebih lah. Dimandikan dulu. Thank you.
masak kepiting. Aku beli 1 kilo lebih, harganya $220. Ini ada dua bumbu-bumbunya, ada dan bawang, ada jahe, ada bawang tapi cuma diprek, terus ada bawang merah cuma diprek, terus bumbunya cuma pakai masak. Soalnya ini masak kepiting ala-ala Cina gitu, jadinya cuma kecap asin sama arak. Oke guys, aku waktunya masak kepiting tadi. Kasih minyak dulu. Masukkan bawang merah, jahe, bawang putih, lalu masukkan daun bawang, taruh di atasnya. Lalu kepitingnya dimasukkan. Satu ditata. Lalu ini ditengkurapkan gini. Setelah itu aku tutup dulu. Tunggu sampai itu alum daun bawangnya, baru dikasih bumbu. Oke. Setelah aku masak mungkin 5 menit atau 5 menit, nah aku buka dulu ya. Nah bentuknya kayak gini, tinggal nambahin bumbu. Nah aku kasih arak khusus buat masak. Oke. Aku tambahkan kecap asin. Selain itu enggak usah pakai bumbu apa-apa ya guys, cuman ini doang. Kita udah. Lalu dibalik. Ya dilongkas sebentar lagi, habis dikasih bumbu aku mau tutup lagi sebentar. Tutup lagi sebentar. Beberapa menit. Thank you.
mateng guys.